3 lawan 1. 3 lawan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Kita berjumpa lagi dengan tim Jejak Bom Bebas. Pada malam hari ini tim Jejak Bom Bebas akan mengetes nih bangsa Mas Bro dan kru kita yang anak muda. Tentunya diajarin sama Kibaraya tentang masalah keramat sahabat. Kita akan mengetes nih belajarnya apa aja sih melalui Kibaraya itu. Akan mulai ngetes dengan apa dijaga tentunya keramatnya gimana, udah masuk sepenuhnya atau tidak. Nah, intinya sih apa sahabat, untuk membagi wawasan dan menjaga dia barangkali untuk ya ke tempat lain gitu. Kalau udah stabil dan udah masuk paten, intinya kan udah enak. Kita juga sebagai ya pembimbing ini siapa dijaga, ibaratnya tidak was-was gitu kalau sudah masuk paten. Ya intinya kita tidak memamerkan apapun, tidak, intinya untuk berjaga-jaga dan berwawasan. Ini Mas Bro udah siap belum nih untuk dites belajar sama Kibaraya tuh yang masalah keramatnya ini? Kibaraya sini jam menjawab dan ngumpet aja. Ini anak didik Anda ini ya. Nah, belajarnya ini semangat enggak? Oh, jelas. Semangat. Ini malam hari ini akan mengetes soalnya untuk ya tidak masalah, tidak kita tidak melawan setidaknya, tidak menyong. Intinya uji coba. Barangkali mendatangi suatu tempat yang lain kalau udah pasti paten kan kita kan enak gitu, tidak was-was gitu ya. Nah, udah siap enggak ini tentang mau pengetesan sekarang nih? Siap. Kibaraya anak didiknya masih bujangan. Oh, masih, pokoknya masih single parent. Bukan single peperen ya. Ting. Udah umur 30 belum? Oh belum. Belum lah. Umurnya undang-undang pemerintah. Udah banget ya. Ya udah sahabatnya. Asli beli iya. Kok bujangannya itu. Oh asli, kalau dilihat form, kalau dengkul yang nggak tahu itu. Tapi ini Kibaraya udah umur 30 belum? Belum. Soalnya undang-undang pemerintah tahun 2021 bagi bujangan usia 30 belum menikah disuntik mati. Oh, iya. Waduh. Tapi kalau seumpamanya orang punya keramat, suntik mati enggak berlaku. Oh, jarumnya bisa tumpul itu. Wow. Tapi jarum palsu itu. Bisa. Mau bukti gimana, jarumnya aja enggak ada. Pinter banget sahabat itu. Jawabnya pinter banget. Nah, kalau jarumnya ada sih belum tentu dia. Ya iya, kalau ngomong itu harus sesuai fakta. Iya. Jangan enak di mulut, enggak enak di hati. Sakit orang yang dengernya. Jarumnya enggak ada boleh dites ya. Mana yang dites, bahannya enggak ada. Bener banget itu. Waktu geni mana? Kira-kira Kibaraya di tesnya pakai bara rokok? Tangan saya boleh. Sekarang. Panas loh, Kuy. Busetin. Panas, yakin panas. Busetin. Yakinlah sumpah panas. Busetin. Ini nah, udah. Ini ada. Boleh, wah. Bener ini. Waduh. Tapi jangan saya minta syarat. Jangan pelan, harus digusak. Oh, iya. Ya pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Kalau saya yang gusak, kamu mau enggak? Wah, jangan. Ya, coba dulu. Boleh saya coba, Ki? Boleh. Saya gedein dulu loh barangnya loh. Ya, siap. Enggak apa-apa digedein. Gede. Kalau rokok orang kaya,
sama orang miskin itu ada bedanya, Ki. Rokok orang kaya pasti asapnya dibuang, tapi kalau orang miskin ngerokok pokoknya asap nggak boleh keluar. Boleh ini boleh dites nih, Ki. Boleh. Ki, panas, Ki, yakin, Ki, sumpah. Jangan ya. Banyak tanya, biar gue kusuk. Masya Allah. Ki, panas, Ki. Dijamin. Iya, Ki, gak apa-apa ya. Kalau kalian berani, saya coba. Gak mau, Ki. Gak mau. Tapi bukan untuk kesombongan, hanya mengetes uji coba. Hidup buang bebas. Hidup. Lanjut. Jangan lupa tombol merah. Apa itu tombol merah itu? Apa coba? Tombol merah apa itu? Subscriber. Subscribe. Oke. Bisa dimulai? Ya udah sahabat semua, tadi Kibraya dengan anak didiknya menunjukkan kebolehannya dan mengatakan untuk tombol merahnya subscriber, kata Bu Aru. Semangat banget. Subscriber. Waduh, semangat, saya juga kalah semangatnya. Sebaliknya saya kalau mengucap tombol subscribe tuh, kalau itu subscriber, waduh, semangat banget itu. Makanya sahabat-sahabat semua, jangan kemana-mana. Saksikan terus tim Jejak Buang Bebas akan pengetesan anak didiknya Kibraya. Apa itu masukannya tuh, apa itu, apa seseorang keramat terus masuk ke kodam apa? Saya akan juga mencobanya. Sudah, gimana? Sini apa gimana? Sudah siap sini? Boleh. Ya turun. Turun juga. Ya enggak, ini maksudnya yang dites apa gitu. Oh, ini anak didiknya aja, anak didiknya. Ya enggak, maksudnya segi perlawanan atau hanya segi mengundang perwujudan ini atau perwujudan ini juga. Gitu. Gimana dijaga? Enaknya dijaga? Ya mengundang kodam aja untuk menyerang praktisi ini. Ya, saya ini. Aduh. Anak buahnya Kibraya itu menyerang praktisi. Waduh. Wah. Praktisi 1, praktisi 2 diserang. Waduh. Jadi Kibraya jangan gitu, jangan. Ya, ini buat memasukin aja, untuk pengundangan aja. Oh, pengundangan aja. Pengundangan aja ya. Pengundangan tidak mainkan dia. Iya, anak buahnya aja. Anak buahnya. Ini kan anak buahnya senior-senior nih. Nih, ya 3, ada 3. Ya, ini yang berangkat ada 3, semuanya ada 15 anak buah anak didik ini. Ada tiga. Iya, ada tiga yang sini. Masih bujangan loh. Masih ting-ting. Siapa yang minat sama mediator? Mangga, tinggal pilih. Bukan mediator. Betul ya. Ya udah, untuk sahabat-sahabat dan teman-teman kita, sekarang buktikan, silakan. Gimana? Ya, di sini aja nih. Coba nyanyi. Dulu yang menyerang, saya yang menghadap. Takut kesenggol nanti. Jangan ngumpet. Bro, kematian di Maura. Mata-mata buat buat jagongan. Nah, silakan dimulai. Sudah, kapeta langsung. Langsung baik, kapeta. Kabe. Oh, satu-satu. Ini enak rame-rame. Ini kayak terakhir. Ini jadi kode dari. Alah. Cih, yang ganteng duluan. Kibraya yang ganteng duluan. Ya, siap. Promosi. Ini pemirsa, saya akan mengetes uji coba anak didik saya. Untuk itu, jangan meniru adegan ini. Karena adegan ini sangat berbahaya, khusus bagi tim kami. Kami bukan memamerkan kesombongan ataupun apalah itu. Pokoknya intinya kami hanya mengetes ataupun menguji coba anak didik saya. Tapi saya mau minta ini sambatan tapi penyerangan ini ya. Ya, Allah.
cukup. Masukinnya agak berat dikit lah, agak berat dikit. Agak berat dikit aslinya. Jadi tadi terlalu enteng. Aduh. Konsentrasi, pokoknya anggap dia itu mangsa ataupun lawan, ya. Hajar semampunya kamu. Lawan, hajar. Mau. Siap, Lim. Cukup. Ada lagi enggak? Satu lagi di Baraya. Oh, yang saya lupa, maaf. Satu lagi ranking satu ini. Waduh. Maksudnya agak besar. Wadadadadadada, yang benar nih. Pokoknya konsentrasi. Lawan, jangan ingat dia saudara ataupun teman. Lawan dia, ya. Untuk itu pemirsa, anak didik saya tepar kabeh. Nyambat masih setan. Wah, saya akan mencobanya. Wah, yang waduh. Takut dilawan enggak, sangat takut ada Tuhan dengan tadi Baraya. Waduh. Yang tiga-tiganya aja satu-satu pada mental. Saya dulu. Waduh. Manas. Betul, ada. Konsentrasi kamunya benar. Stop. Kontrol. Emosinya jangan terlalu keluarkan semua emosinya. Waduh. Kijaga yang melawan.
kuat banget ini. Sudah sahabat-sahabat semua, itu tadi kurang kontrol ya. Jadi gimana sih tadi? Begini, kalau ilmu itu ada tingkat-tingkatannya. Ini mengundang kodamnya ini yang tinggi, bukan kodam biasa ini. Jadi mana? Iya, sangat kelas atas. Kelas atas ini kodamnya ini. Sangat, sampai kewalahan ini. Kewalahan saya tadi dah. Makasih tuh. Udah ini bisa kamu aja deh, ini aja tuh. Udah saya dulu. Wah. Makanya itu lihat wah sahabat semua tuh. Sampai masuk ke sawah itu tuh. Jadi bagaimana? Sudah jelas atau masih kurang pembuktian, masih kurang enggak? Kalau intinya kan kita kan mengetes untuk anak didiknya. Nah, tapi anak didiknya sih itu masuk. Nah, itunya sih. Tapi kalau melalui beraya, saya juga sudah angkat tangan. Biasa. Tadi yang masuk apa sih? Kera dari mana? Kera dari Kalimantan dia. Oh, tadi tuh? Iya, asalnya. Wah, mantas banget. Sayanya belum pengalaman sebelum sejauh Kijaga, dia nyambatnya langsung dari sini ke Kalimantan. Saya ke Kalimantan saya belum pernah, paling ke Tangerang udah. Nyambat langsung ke Kalimantan. Yaudah, lain kali saya akan ke Bali sana nyambatnya. Apa itu? Namanya itu? Lea. Lea atau Lea. Barong saya Lea. Singa Barong. Ya, Lea. Itu Kalimantan itu nyambat si Bali itu, makanya saya itu wah saya yang nyambatnya belum kesana dia langsung ke Kalimantan. Wah, nah sekarang pembuktian anak didiknya 3 langsung aja nih. Iya, boleh aja, boleh enggak? Ya, sekalian pengetesan fisik dan ilmu tenaga dalam praktisi saya ini. Sekalian pengetesan tenaga dalamnya. Tiga. Minum dulu pemirsa, itu praktisnya minum dulu haus. Gimana bang tadi bang? Wah mantap. Kibaranya mantap tadi, undang sampai ke Kalimantan. Saya belum pernah ke sana. Ini Kijaga langsung ya. Tigaan ini? Langsung ya. Langsung 3 berondong Trisula. Sok, kamu duduk aja di sini. Konsentrasi yang mantap. Tenaga dalam harus dipusatkan ya. Kalau melawan bangsa setan itu harus mengeluarkan tenaga dalam yang mantap. Yang setengah-setengah jangan ya. Oh, jangan setengah-setengah jangan. Langsung ini sekalian lah. 3, bukan main-main ini, sekalian 3 ini. Ya, agak merinding ini. Bisa itu udah aja. Udah siap belum ya? Aduh. Sudah kalau kamu takut. Gimana? Kalang aja duduk. Nanti duduk ngeluarin tenaga dalamnya kamu sambil berdiri ya. Ya.
Sesat ini saya. Dah. Udah di kalang. Ini yang sudah jauh ya. Udah cukup. Enggak akan tembus, enggak akan tembus sama kalang ini. Cuman kamu harus apa ngasih naga dalam itu. Iya, penyerangan dikatanya karena mau menyerang sih. Tiga lawan satu. Cukup, tembus. Cukup, pindah. Gak bisa sampai tembus ini. Bahaya. Ini bisa melewati garis ini. Jadi gede ya? Gede, ini besar sekali ini kekuatannya. Bukan orang biasa ini. Ini garis ini sampai tembus atau melewati garis. Tadi yang masukin apa sih menurut dijaga yang masukin tuh? Itu bermacam-macam siluman itu yang tadi tuh. Ya udah sahabat-sahabat semua, itu tadi intinya apa ya? Udah sekalian kita sekali secara pelaksanaan tangannya tanda. Udah cukup segini aja pengetesannya. Ya udah sahabat, pengetesan untuk anak didiknya di Beraya memang sudah masuk. Nah, sampai tadi garis itu jebol, saya melawan itu. Iya. Saya juga masih belajar ini ya. Jempol. Sampai lawan 3 itu aja ya, sama-sama belajar lah. Iya. Kurang karena kurang konsentrasi. Udah intinya sahabat-sahabat semua, intinya sudah tahulah permainan begini, misalnya arti keramas sama karomah, ini satu konsentrasi penuh, dan intinya harus percayalah. Saya juga ini masih belajar tapi agak ngambang gitu percaya, jadi gimana lah, memang kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu harus yakin gitu. Intinya saya juga tadi kurang yakin, jadi gimana ya, nambahnya juga masih belajar ya. Ya gimana, namanya juga masih belajar, apalagi yang lawannya tadi Kibraya, waduh, langsung nyambatnya. Tadi apa itu? Macan apa tadi? Kera Kalimantan. Saya juga belum pernah ke sana, dia nyambatnya Kalimantan. Kalau nyambatnya dari kera sini, taruhlah apa Panongan apa sih sekarang tuh? Ya, dari Cirebon. Dari Cirebon. Pelangon gitu. Nah, Pelangon deket gitu. Mungkin saya juga masih menjaga lah itu, langsung Kalimantan loh. Jauh, berbobot lagi. Jadi makasih juga dijaga, kamu aja dijaga. Katanya mau ngumpet dulu aja, kamu aja dulu. Yaudah itu tadi pengetesan. Iya. Tadi apa pada malam hari ini wawasan untuk tim Jejak Pembebas. Nah, pengetesan keramas sama karoma. Nah, ini bagi sahabat-sahabat semua dan teman-teman di rumah, kalau ingin mengajari bisa. Insya Allah. Nah, kalau sahabat-sahabat semua ingin belajar tentang masalah keramat, datang aja melewatin di Gijaya praktisi kita. Sudah ya untuk memahami dalam bidang keramat tersebut. Tapi selebihnya juga kalau ilmu itu kan tahap-tahapan, jadi tidak tahulah seberapa besar. Ini aja harus yakin. Ya udah sahabat-sahabat semua, cukup sampai di sini saja tayangan Jejak Tim Jejak Pembebas gitu maksud saya. Lain di waktu kita akan berjumpa lagi dengan acara-acara yang lain. Barangkali sahabat semua
di rumah ada tempat ya angker gitu, nggak apa-apa angker, kontak saja, like, komen di situ. Angker pengen mengupas gitu, mungkin tim kita insya Allah bisa membantu. Yaudah, cukup sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.